Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Anda sedang menonton Club Craft Didik KKD bersama saya Nisa K, sebuah program kurikulum yang memfokuskan kepada aktiviti seni dan juga craft. Satu lagi aktiviti yang akan kita lakukan sama-sama pada hari ini, Nisa nak ingatkan kepada anda semua dan kepada diri Nisa sendiri untuk kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada. Topeng muka jangan dilupa dan jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Baiklah, sebelum kita jemput guru yang akan bersama dengan kita, jom kita tonton profil beliau. Baiklah kawan-kawan semua, jom kita jemput Cikgu Ahmad Nizam. Ya Nisa, assalamualaikum Nisa. Waalaikumsalam, jumpa lagi Cikgu ya. Ya, jumpa apa kita khabar, sekali Cikgu? Lagi. Alhamdulillah Nisa. Alhamdulillah, saya sihat Cikgu. Okay, alhamdulillah. Kita kena kuat Nisa ya. Betul, dan hari ini sebuah lagi episod di mana kita akan menggunakan teknik quilling sekali lagi. Ya, betul. Tetapi apa kita nak buat hari ini Cikgu? Hari ini kita akan menghasilkan satu image. Ya. Okay? Dan temanya adalah seekor unicorn. Unicorn. Wah, yeah. Kalau sebut unicorn kan cikgu, adik-adik sukalah. Betul. Cantik, comel dan berwarna-warni. Seperti biasa, saya nak tanya apa bahan-bahan yang perlu kita sediakan. Adik-adik di rumah boleh bersedia untuk mencatat apa bahan-bahan dan peralatan yang kita perlukan untuk aktiviti kali ini. Silakan cikgu. Okey, pertama-tamanya Lisa, seperti biasa kita perlukan pelbagai warna untuk strip kertas kita ataupun helaian kertas kita. Dan pada tangan cikgu ini saiznya adalah 0.7. Yeah. Okey, adik-adik ada option ataupun mahukan saiz yang berbeza, boleh buat 0.5 ataupun 1 cm. Baiklah, kalau suka ianya lebih besar dan lebih timbul, boleh ukurannya 1 cm atau okey, contohnya macam ni ya. Ini untuk ukuran yang 1 cm. 1 cm dia lebih tebal. Lebih tebal. Hari ini mungkin kita nak gunakan untuk 1 cm ni sebab kita nak menghasilkan unicorn kita nanti. Baiklah, jadi adik-adik boleh lihat contoh unicorn yang telah siap. Ini akan menjadi guideline atau panduan kepada kita bagaimana nak menghasilkan seekor lagi unicorn menggunakan teknik quilling dan juga helaian-helaian kertas yang kita bahan yang lain ini kita perlukan glue. Okey, ini adalah kita sebut sebagai PVA glue ataupun glue jenis PVA. Baik. Atau kita juga boleh menggunakan perekat ataupun glue keras kita ni ya. Glue kuat kita. Baik, cikgu. Kemudian kita ada... Dan alat-alat yang kita perlukan adalah alat quilling. Pelbagai jenis. Terpulang pada mana satu yang kita nak gunakan. Okey. Kita juga perlukan gunting mungkin. Okey. Dan kita juga memotong pisau kalau kita ada. Okey. Cumanya apabila kita mengendalikan peralatan yang tajam ni, kita kena berhati-hati. Kalau adik-adik di rumah tak ada peralatan quilling, boleh gunakan ini dia setiap kali kita dah kongsikan. Boleh gunakan midi ataupun apa-apa bentuk silinder seperti pensel dan sebagainya. Peranannya adalah untuk menggulung kertas kita tadi, Nisa. Untuk membantu kita mula menggulung. Baiklah. Okey, Nisa. Kita juga perlukan jarum peniti. Ya, jarum ini peniti. Ini adalah untuk menegakkan outline pada kita punya unicorn nanti. Baik, cikgu. Okey, saya rasa saya dah pun bersedia untuk menghasilkan satu unicorn yang sangat cantik dan comel. Jadi adik-adik di rumah bersedia kalau nak buat sama-sama. Kita berinteraksi seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali menonton Club Craft Didik KKD di saluran Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Club Craft Didik KKD bersama saya Nisa K dan Cikgu Ahmad Nizam. Hari ini adik-adik kita nak buat unicorn, comel dan cantik. Sebelum tu cikgu, kita sanitasi tangan kita dahulu. Silakan betul, cikgu. Ya? Okey, SOP ini perlu sentiasa kita jaga dan kita amalkan. Di mana saja kita berada, mudah untuk kita bawa yang bersaiz poket supaya kita boleh gunakan pada bila-bila masa. Betul, Nisa, baiklah, sekarang baru boleh kita mulakan. Okey. Langkah pertama kita agak-agaknya apa, Nisa?
Kita mestilah gunakan strip kertas kita, cikgu. Okey, kali ini simple saja. Baik. Okay. Apa yang kita perlu buat adalah kita hendak membentukkan, masih lagi menggulung, tinggal lagi kita nak menggulung dengan pelbagai warna sekaligus. Okey, supaya kita dapat kesan bulu-bulu pada unicorn tersebut. Yang berwarna-warni. Yang berwarna-warni. Okey, cikgu mulakan dengan warna pink. Baik, kemudian. Kemudian cikgu rasa cikgu nak ambil warna biru. Saya ambil kuning ya, cikgu, kuning. Okey, ikutlah warna apa yang kita perlukan. Mungkin kita boleh rangkaikan 4 atau 5 warna sekali. Oh, baik. Yeah? Mungkin cikgu nak ambil warna peach. Kita tindih-tindihkan saja. Ya, tindih-tindihkan saja. Okey, nanti selepas kita dah memilih warna daripada strip kertas kita tu, okey, kita akan glukan sedikit di bahagian hujung. Saya dah gabungkan 4 warna. Saya pilih peach, pink, kuning dan juga merah. Okay. Gabungkan ke 4-4 ni. Okey, samakan bahagian hujungnya. Okey, nanti kita akan glukan bahagian hujung itu dengan sedikit glue. Okey, baiklah. Saya akan gunakan sedikit gam. Di bahagian hujung saja, cikgu, ya. Hujung saja. Oh, ini untuk membantu supaya kertas-kertas kita tidak bergerak-gerak dan tetap bersatu. Macam bersatu padulah, cikgu, ya. Okey. Okey, sebab ialah kita nak memberi cadangan ataupun suggestion kepada bulu-buluan yang terdapat pada seekor unicorn. Baik. Okay, jadi kita rangkaikan begini, dia akan melekat begini adik-adik. Betul, Lisa, betul. Betul, cikgu, ya? Ya. Yeah. Wah, nampaknya saya mengikuti dengan baik. Semakin ini, mahir. Kita dah gamkan di bahagian hujung adik-adik. Mungkin lepas ini saya boleh ajar orang lain. Oh, boleh cikgu. Nanti saya balik saya boleh buat dengan anak buah saya. Dengan adik-adik di rumah. Oh, okey. Ramai anak buah Nisa? Saya ada kejap saya kira. Alamak, macam ramai je. Ya. Yeah. Cikgu ada 30 orang anak buah. Oh, ramainya. Ramai. Adik-adik saya tak ramai lagi yang kawan cikgu. Okey. Okey, sekarang bila kita dah rangkaikan, kita akan dapat strips yang melekat di antara satu sama lain begini. Okey. Baik. Nanti kita akan gulungkan bahagian yang kita dah glukan tadi. Oh, maknanya daripada hujung yang kita dah glukan ni kita gulungkan. So kita boleh gunakan alat quilling. Mungkin kerana 5 strip kertas ini dirangkaikan bersama, dia agak tebal. Jadi kita gunakan alat quilling yang lebih tebal. Lebih besar dan rongganya lebih lebar, cikgu, ya. Kita cuba, cikgu. Okay. Mungkin cikgu boleh, Nisa boleh paskan cikgu satu. Silakan, cikgu. Okay. Saya cuba satu. Macam biasalah, kita masukkan. Okey, selain daripada menggunakan alat quilling ini, kita juga boleh menggunakan peralatan seperti lidi sate. Lidi yang macam saya guna. Lidi sate pun boleh, adik-adik. Gulung-gulung-gulung-gulung-gulungkan. Kita perlu gulung sampai habis ke, cikgu? Tak perlu, Nisa. Tak perlu, okay, maknanya. Tak perlu, sebab kita nak dapat maksudnya lentikan. Lentikan. Maknanya kita gulung mungkin separuh saja, ya, cikgu? Separuh saja. Dan selebihnya kita nak dapatkan lentikan yang baik, kita gunakan tangan. Baik. Okay, supaya kita nampak lebih kemas. Lebih kemas, lebih semula jadi. Ya. Okay, kita akan dapat seolah-olahnya lentikan yang begini rupa. Okay. Baik, dan kalau baik. Kita dapat lihat, okay, di sini cikgu dah menyediakan bersama dengan Nisa beberapa warna. Contoh warna yang boleh kita aplikasi. Untuk kita ada warna oranye. Kita ada warna pink dan putih. Yeah. Okay. Warna hijau dan biru. Kombinasi kita juga ada yang berwarna-warni. Okay. So, terpulang. Pemilihan warna terpulang pada kita. Yang mana satu kita nak gunakan untuk mewarnakan bulu-bulu pada unicorn tersebut. Baik. Okey, cikgu. Seterusnya kita dah sediakan kertas-kertas yang kita dah gulung menggunakan teknik quilling untuk bahagian bulu-bulu unicorn yang berwarna-warni dan beralun itu. Kemudian macam mana kita nak buat unicorn itu sendiri? Okey, so pertama-tamanya tidak dapat tidak, kita kena melakar sedikit. Yeah, supaya kita ada panduan semasa proses mengglukan shape ataupun outline pada persekitaran muka ataupun wajah unicorn tersebut. Baik, cikgu. Cikgu akan melakar. Nisa akan... Cikgu gunakan kertas bersaiz A4 saja. Baik, cikgu. Kita perlukan pensel seperti biasalah. Pensel pemadam.
Baik. Saya akan tambah sedikit gulungan atau apa quilling kertas kita ni supaya saya nak mempelbagaikan warna. Nanti kita tinggal pilih aja, boleh cikgu ya? Ya, boleh sah. Seolah-olahnya kita melukis untuk mendapatkan shape kepada wajah unicorn. Baik. Kalau di sana nak hasilkan image yang berbeza pun tak ada masalah ya. Ya. Oh, maknanya tak semestinya kita guna unicorn saja. Ya, boleh. Baik. Kalau cikgu pernah lihat satu karya quilling yang menggunakan image pelbagai jenis burung. Tapi memandangkan sekarang ini kita berada dalam PKP ni saya. Betul. Okey, jadi cikgu kesukaran untuk cikgu mendapatkan kertas dengan warna-warna yang berkenaan. Agak terhad cikgu ya. Okey. Sekarang cikgu sudah menyelesaikan lakaran bagi wajah unicorn kita. Okey, selepas daripada ini kita akan menampalkan outline ataupun garisan luar pada wajah unicorn ini. Baik. Dengan kertas lukisan kertas yang lukisan. Kita potong bersaiz 1 cm. Oh, maknanya kertas lukisan yang berwarna putih, cikgu ya? Ya, betul. Okay. Kita gunakan warna putih juga. Okay? Baiklah. Mungkin cikgu boleh tunjukkan bagaimana kita nak mendapatkan saiz ataupun panjang yang tepat untuk kepala unicorn kita. Silakan, cikgu. Okey. So, apa yang kita buat? Kita dapatkan strips yang berwarna putih. Okay. Nah, ini strips yang berwarna putih. Kita pukullah agak-agak. Kan? Kita agak-agaklah. Yeah? Okey. So, ini adalah salah satu cara yang kita boleh aplikasikan semasa kita nak mengikut outline tersebut. Nisa? Ya. Okay. Sementara itu, saya nak buat tanduk unicorn lah, cikgu. Ya. Okay. Yang macam ni. Saya rasa saya boleh gunakan kepingan-kepingan kertas yang lebih pendek. Saya akan potong-potong. Gunakan kertas berwarna putih ini. Kalau tanduk unicorn bentuk macam segitiga sikit kan? Ya, betul, Nisa. Lebih kurang macam ni ya, adik-adik. Lebih kurang macam ni. Tanduk unicorn dan kita akan gunakan kepingan kertas di bahagian dalam. Dia macam bentuk melintang macam tu. Macam warna-warna pelangi. Boleh, cikgu? Boleh, Nisa. Dia cantik kan? Okay. Sebab unicorn sebabnya kan hewan imajinasi yang mempunyai warna-warna yang pelbagai. Ya. Baik. Saya akan cuba potong. Memandangkan karya kita ini adalah karya imajinasi, jadi tidak ada had. Betul. Okay? Kalau adik-adik suka macam saya, sukalah unicorn saya semua warna merah jambu. Boleh, tak ada masalah. Okey, bagaimana cara nak mengglue? Macam biasa, macam episod sebelum ini, kita akan gluekan pada bahagian bawah, okey? Strip kertas tersebut. Saya tahu kenapa kaum wanita mudah saja untuk melakukan aktiviti seperti ini, cikgu. Kenapa, Isa? Sebab kita selalu letak gam pada bulu mata. Okey. Lelaki tak pernah buat, eh? Ya. Okey, nanti cikgu tunjukkan bagaimana kita boleh glue dan hasilnya nanti. Baik. Okey. Di tangan saya ada jarum peniti. Mungkin saya akan tolong cikgu untuk sendal. Tapi memandangkan cikgu gunakan gam jenis perekat, Isa, rasanya dia lebih mudah untuk melekat. Betul. Dia lebih tegak. Mungkin ada sedikit bahagian yang perlu kita hold, kita pegang dia. Okey. Kita pin sikitlah, sikit di sini kan. Supaya dia tidak bergerak. Bergerak ketika. Okey. Kita tunjukkan pada rakan-rakan. Boleh, cikgu? Sedikit bahagian yang perlu-perlu melengkung. Perlu melengkung tu kita adjust lah. Baiklah. Okay. Boleh tunjuk pada rakan-rakan kita. Ini adalah cara bagaimana kita boleh melekatkan outline ataupun garis luar, kepada wajah unicorn kita. Jadi kita akan teruskan dengan bahagian-bahagian yang lain. Kita ulang step yang sama untuk bahagian-bahagian yang lain. Okey, cikgu potong, saya nak cuba. Okey, boleh saya potong? Boleh, cikgu. Yeah? Okey, ini tadi cikgu dah potong. Di bahagian yang ini yang belakang ni, yang ini, bahagian. Kalau katakanlah saiz terlebih ni saya boleh adjust eh. Okey, boleh, boleh, tak ada apa-apa cikgu. Saya cuba ya cikgu. Boleh, Nisa. Diharapkan tegaklah outline atau garis luar kita ni. Tak ada masalah, Nisa. Okey, saya dah letakkan gam. Baik. Dan saya akan letakkan di bahagian tepi muka unicorn kita. Agar pipinya nampak lebih kita panggil apa, cabi ya? Ya. Bau perekat ini agak menusuk jadi berhati-hati semasa menggunakannya. Jadi adik-adik berhati-hati.
saya akan bantu cikgu untuk bahagian kepala unicorn kita. Sementara itu cikgu akan potong bahagian yang kecil-kecil seperti telinga. Ya, betul. Dan tanduk. Tanduk tadi saya tengah buat cikgu, saya dah nak siap dah tadi. Sekejap saja sebab kita hanya gunakan helai yang kertas yang ada. Baki-baki kertas yang kecil-kecil itu kita boleh gunakan untuk membuat tanduknya yang berwarna-warni. Okey. Okey cikgu ya. Daripada okey, katakanlah kalau ukiran kita itu tidak tepat, kita boleh sambung saja, tak ada masalah. Baik. Okey. Sedikit di sini. Baik. Saya tanda sepicit je. Tak apa, tak apa. Saya lipatkan sedikit. Kita potong kertas supaya ianya saiz yang betul. Saya cuba lagi sekali. Sebenarnya dalam diri kita masing-masing ni ada seni kita yang tersendiri. Betul. Hanya kita yang perlu mengekspresikannya, perlu mengeluarkannya, perlu mencongkilnya. Betul. Okey. Okey, okay. Cikgu pernah nampak lah Nisah agak-agak dia punya gambaran tu. Ya. Okey, Nisah perlukan gunting ni. Ya, betul saya. Saya nak tambah sikit cikgu ya. Okey, betul. Mungkin dekat bahagian telinga dia. Yeah. Wah, saya improvise. Ini namanya inovasi. Inovasi. Kita tambah bahagian mana yang perlu untuk menambahkan nilai estetika. Okey. Nampak Nisa sudah menggunakan istilah-istilah ataupun terms dalam bahasa pendidikan seni visual cikgu ya. Ya, bahasa seni visual. Bagus tu Nisa. Banyak yang saya telah belajar daripada siri Kelab Kraft Didik. Diharapkan adik-adik juga dapat manfaat yang banyak dari siri ini. Okey, kita akan betulkan sedikit. Kita tunjukkan dahulu kepada kawan-kawan kita. Setakat ini kita sudah siap untuk wajah ataupun kepala unicorn kita ni dan kita akan tambah bulunya berwarna-warni dan beralun. Ya, betul Nisa. Jadi sebelum kita tambahkan semuanya dan siapkan hasil kerja kita, jom kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Kelab Kraft Didik KKD di saluran Didik TV KPM. Kembali menonton Kelab Kraft Didik KKD bersama saya Nisa K dan Cikgu Ahmad Nizam. Dan tadi kita dah siapkan rupa muka unicorn kita dan kita akan tunjukkan bagaimana adik-adik boleh gunakan kertas-kertas yang telah kita gulung-gulungkan tadi untuk rambutnya ataupun bulunya yang beralun-alun. Mungkin Cikgu boleh tunjukkan caranya. Okey Nisa, semasa kita nak mengglue nanti ataupun proses mengglue nanti, kita bermula dengan melekatkan bahagiannya yang bulat ni, berpusar ataupun bergulung ini. Okey. Kemudian kita akan lekatkan jalinan strip ini satu per satu. Satu per satu. Untuk mencipta kelembutan, untuk mencipta pergerakan dan sebagainya. Baiklah. Okey. Okey, cikgu tunjukkan dekat atas. Contoh cikgu tunjuk pada Lisa. Okey, apa yang kita buat? Kita akan gluekan dahulu bahagian yang kita nak lekatkan. Di bahagian yang berpusar itu ya. Okey. Lepas itu nanti kita akan gluekan jalinan itu satu persatu ni saya. Baik. Okey. Cikgu bermula dengan ini. Mungkin selepas cikgu menggluekan bahagian yang berpusar. Berpusar ini mungkin Nisa boleh bantu cikgu untuk glue satu persatu untuk masalah membentuk jalinan tu ni saya. Kita tengok ni. Okey. Saya cuba ya cikgu, saya cuba. Cuba. Okey, tapi saya lihat macam kertasnya macam ada sedikit panjang. Mungkin kita boleh kerat, tak ada masalah. Saya potong cikgu ya agak-agak. Tak apalah, saya tampal dululah ya. Okey, saya rasa saya nak gunakan kita inovasi menggunakan lidi ni untuk saya mencipta alunan supaya dia lebih orang kata apa? Dekat situ mungkin boleh beralunkan dia. Betul. Okey. Oh, saya dah nampak dah rupa alunan-alunan dia. Alunan untuk bulu-bulu. Ya, baik. Okey. Untuk sedikit jelas, okey, mesti ni saya tunjukkan pada rakan-rakan semua. Di bawah tu dah ada gam dan di bahagian kertas yang rapat tu ni saya tolak-tolakkan guna lidi supaya kita nampak alun beralun. Okey, tak cara saya ni cikgu. Ya, betul. Saya risaulah mana. Satu inovasi. Sikit lagi. Ada sehelai lagi kertas yang kita boleh gunakan. Saya akan
cucuk dia dan saya tolak-tolak sikit. Pastikan dia pada posisi yang betul sebab bila gam tu akan mula mengering, dia akan melekat di situ. Saya akan tolak-tolakkan dia, tolak-tolakkan kertas ini supaya dia mengikut alun yang betul. Okey, baiklah. Sikit demi sikit ya, kita boleh betulkan. Betulkan lagi kan. Tak apa. Untuk menunjukkan quality of lines. Baik. Wah, quality of lines. Okey. Saya rasa macam okey dah. Cikgu, cuba cikgu tengok. Okey tak? Okay. Hasil kerja saya. Terbaik ni sah. Okey, mungkin ini adalah apa yang kita dah buat setakat ini. Ya, betul tu. Okay. Kalau nak tambahkan mungkin ada gulungan-gulungan yang kecil-kecil. Ya, kita boleh mencari bahagian-bahagian penjuru. Saya tambah satu lagi kertas di bahagian bawah. Saya akan gamkan. Okay, saya akan gamkan. Saya akan betulkan dia. Okey, saya akan lekatkan dia. Okey tak? Saya akan betul-betulkan. Ini dia. Tanduk unicorn saya dah pun siap. Okey, cikgu. Jadi saya perlu letak di mana, cikgu? Selalunya untuk tanduk dia berada di muncung dia, Nisa. Di muncung. Yang biasa kita letakkan gam di bahagian bawah. Letak sikit, letak sikit. Okey. Wah. Ini kalau ada adik mesti suka ni, unicorn comel kan? Okey, sikit-sikit. Boleh dijadikan dekorasi di mungkin di bilik tidur masing-masing. Ya, bilik tidur adik-adik kan. Siapa yang suka tema-tema. Atau kalau di sekolah mungkin boleh dipamerkan di dalam kelas. Ya, betul tu. Okey. Lekatkan. Wow, lengkap sudah unicorn Nisa pada hari ini. Tahniah Nisa. Okey, saya nak tunjukkan pada rakan-rakan. Ini dia hasil karya seni kita pada hari ini. Menggunakan teknik quilling untuk peringkat ketiga. Yang mana ini sedikit sukar kerana kita perlu memastikan bahagian ini semua tegak. Ya, betul. Kemas, beralun, ada pergerakan. Ada pergerakan. Dan apa lagi yang kita boleh pelajari daripada sesi kita pada hari ini, cikgu? Okey, dari segi formalistik kat sini, Nisa, kita menggunakan aplikasi prinsip kepelbagaian. Kemudian kita ada dari segi elemen kita ada rupa, kita ada jalinan. Betul. Dan idea masing-masing. Kita boleh jumpa dalam satu karya yang kita hasilkan ini. Betul tu. Dan adik-adik boleh ekspresikan idea masing-masing dengan penggunaan idea ataupun macam cikgu ada sebutkan tadi, tak semestinya unicorn. Boleh juga haiwan-haiwan yang lain seperti merak dan sebagainya mesti lagi besar. Lebih besar. Ya, dan banyak sekali. Okey, nampaknya saya nak minta cikgu untuk lekatkan di atas mounting board kita. Okey, boleh, tak ada salah ni saya. Padangkan kita. Okey, mungkin Lisa boleh sambungkan glue? Boleh. Glue biasa boleh cikgu? Mana-mana satu pun tak ada salah. Glue biasa cikgu ya. Okey. Letakkan sedikit di hujung. Okey, kita kena buat hati-hati sebab memandangkan kita menegakkan kertas tersebut, kita tak nak kertas itu terkelepet ataupun penyek dan sebagainya, tertekan. Okey, sikit saja. Okay, jadi kita perlu bantuan, okey? Okey. Kemudian kita akan tampalkan di atas satu mounting board yang kita anggarkan pembahagian yang baik. Okay. Dan kita lekatkan. Wah, ini adalah untuk presentation Lisa ya. Okey, baiklah, kita pun telah dapat lihat. Dah pun siap dibingkaikan. Boleh dijadikan perhiasan, boleh diberikan kepada sesiapa yang anda suka ataupun nak bagi hadiah hari jadi. Tahulah kawan tu, mungkin ada yang minat sungguh dengan unicorn. Anak cikgu yang perempuan. Boleh letak kat bilik. Baiklah. Jadi inilah dia hasil kerja kita hari ini. Dah pun siap. Ini dia unicorn menggunakan teknik quilling. Adik-adik di rumah, jangan lupa sekiranya adik-adik nak lakukan aktiviti ini bersama dengan ahli keluarga, jangan lupa muat naik di laman sosial dengan hashtag seni untuk
semua. Kerana sesiapa sahaja boleh melakukan seni. Seni memerlukan masa, memerlukan sedikit disiplin dan kesabaran, tetapi anda mampu melakukannya. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Ahmad Nizam kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Ya, saya akan jumpa Cikgu lagi insya-Allah. Insya-Allah. Mungkin di episod akan datang kita tak tahu apa lagi yang Cikgu Nizam nak bawakan untuk semua penonton Club Craft Dedek KKD. Jangan lupa KKD bersiaran setiap hari Sabtu dan Ahad jam 6 hingga 6.30 petang di saluran Dedek TV KPM. Kita akan jumpa anda lagi. Saya Nisa K dan saya Cikgu Ahmad Nizam bin Daud. Assalamualaikum semua. Bye. Bye. Dedek TV KPM.